Roma 12 ayat 1 terjemahan The Message menuliskan, "Take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering." Kehidupan kita ini, bahkan keseharian kita, adalah persembahan bagi Tuhan. Bukankah Dia yang lebih dulu memberikan hidupnya bagi kita? Firman Tuhan mencatat, Kristus telah mati, bahkan ketika kita masih berdosa. Ini yang memberikan kita kekuatan, karena kasih-Nya buat kita, kita bisa berubah, diubah dari dalam keluar. Bahkan perubahan ini tidak berhenti sampai di kita, tapi kita bawa sehingga transformasi ini ditempatkan dimanapun kita ditempatkan. That's the true transformation, perubahan yang mengubahkan. Orang bisa melihat, mengecap, dan merasakan sungguh pribadi Tuhan itu nyata melalui setiap kita. Itu sebabnya Tuhan memberikan sebuah visi kepada gereja ini, Transformation Church, to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Dan implementasinya melalui misinya, empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Generasi transformer yang bersedia untuk terus-menerus diubahkan, bahkan membawa perubahan ini kemanapun dia ditempatkan. 2023, 19 Desember merupakan peringatan ulang tahun yang kedua pelayanan yang dipercayakan Transformation Church. Memasuki 2024 ini, Tuhan memberikan sebuah janji. It's going to be the year of acceleration and expansion. Percepatan dan perluasan adalah janji Tuhan buat kita. Seperti yang dicatat dalam Yesaya 54 ayat 2-3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah koko-koko patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janji Tuhan, ya dan amin. Oleh karena itu, kuatkan dan teguhkan hati setiap kita. Kita akan melihat Tuhan menyatakan diri-Nya dan janji digenapi dalam pelayanan pengembalaan kita, dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, studi, dan apapun yang kita kerjakan. Di dalam takut akan Tuhan, Dia akan buat berhasil. Nantikan apa yang Dia akan kerjakan di tahun ini bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Transformers. Shalom saudara yang hadir di tempat ini. Dan kita bersyukur bahwa kita bisa berkumpul lagi ya di tempat ini atau dimanapun saudara berada. Hari ini kita mau bersama-sama, kita mau bersyukur. Amin. Karena begitu besar kasih Allah buat kita, begitu banyak kebaikan Tuhan buat kita. Dan ini kita mau melupakan setiap kekhawatiran kita. Karena kita mau datang bersama-sama untuk kita memuji Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap hal yang Kau rencanakan, yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat
setiap hal yang enak, yang gak enak, dan apapun yang kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Karena tujuan dari semuanya adalah ketika kami mengecap dan melihat dan menyaksikan Engkau dalam hidup kami, maka kami semakin mengenal Engkau, Tuhan. Jadi hari ini Tuhan, kami mau sama-sama Tuhan berkumpul, kami mau sama-sama menyatukan hati kami, dan kami mau menyatakan bahwa sungguh hanya Tuhan yang layak untuk dipuji, disembah, ditinggikan dalam hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau. Di dalam nama Yesus kita yang siap untuk memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri.
namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Uang kata lengku nyatakan kau hebat, kau hebat. Ayam berkasa, kuasa samanya. Thank you.
Engkau Tuhan yang mencukupkan kami. I
Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang menyediakan segalanya buat kami. Tubuh, jiwa, roh kami, apapun yang kami butuhkan terpuaskan di dalam Engkau. Tapi hari ini Tuhan, kami mau nyatakan, kami mau mengosongkan hidup kami. Tuhan, apa yang kami anggap berharga, kami mau serahkan di bawah kakimu. Sebab kami tahu Tuhan, hanya ketika Engkau yang mengisi hidup kami, hanya ketika Engkau yang mengisi seluruh celah dalam hidup kami, saat itulah kami bisa melihat Engkau dan mengenal Engkau. You are enough for us, Jesus. You are enough for us. Sebab sampai kapanpun Tuhan, kami tahu hanya pribadi Tuhan, Engkau sendiri yang bisa memuaskan kami. Tidak ada satupun yang bisa menggantikan tempat-Mu di tempat-Mu, di dalam hati kami. Engkaulah tempat perlindungan, Engkaulah kekuatan, Engkaulah sumber harapan. Dan biarlah hati kami penuh dengan damai sejahtera-Mu hari ini, karena menyadari bahwa apapun yang terjadi, kami punya Engkau di dalam hidup kami. Pribadi-Mu, kasih-Mu, kekuatan yang Tuhan beri, kami tahu itu lebih dari cukup dan akan memampukan kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus berkarya, bergerak di tengah-tengah kami. Engkau menjumpai kami pribadi lepas pribadi, kami yang ada di tempat ini, bahkan kami yang menyaksikan ini secara online, dimanapun kami tahu, tidak ada yang bisa membatasi karya-Mu Tuhan.
kami buka hati kami. Biarlah firman yang kami dengar menjadi benih, menjadi kekuatan. Yang bukan hanya menginspirasi, tapi akan mengubahkan hidup kami. Karena kami tahu perjumpaan dengan Tuhan pasti mengubahkan. Kami datang dan kami akan meninggalkan tempat ini tidak dalam keadaan yang sama. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu-waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami yang hidup dan siap. Kita yang percaya dan bersuka cita hari ini, kita sama-sama katakan amin. Shalom, silakan duduk. Bahwa saudara dikasih Tuhan. Shalom buat saudara juga yang menyaksikan ini secara online. Ya, saya percaya kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi dimanapun Anda berada hari ini, saya percaya Tuhan juga akan menjumpai kita semua dengan cara yang sama ajaibnya. Selamat sore, shalom semuanya. Sekali lagi kita ada di minggu yang pertama di bulan April. Ya, tidak terasa sepanjang quarter pertama di tahun 2024 ini sudah berakhir. Dan kita sekarang memulai bulan yang baru kembali di bulan April. Minggu yang lalu kita baru sama-sama merayakan dan bersuka cita buat kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan lewat Minggu Paskah atau Resurrection Sunday. Dan hari ini kita akan memulai sebuah tema yang baru di bulan April. Tema yang saya percaya Tuhan berikan buat kita semua di Transformation Church. Mempersiapkan kita supaya kita boleh menjadi orang-orang yang bukan hanya kuat di masa-masa tertentu, tapi kita akan jadi orang-orang yang senantiasa kuat dalam setiap musim kehidupan kita. Dan bulan April ini kita akan memulai tema baru yaitu Renewal Season. Ya, adalah musim di mana saya percaya Tuhan mau memperbaharui setiap kita. Bukan hanya pembaharuan secara lahiriah, tapi kita boleh mengalami revival atau kebangunan di dalam roh kita. Kemudian juga Tuhan mau kita juga mengalami restorasi dan renewal di dalam hati kita. Dan nanti kita juga belajar bagaimana ada pembaharuan dalam pikiran, dalam mind kita. Dan bagaimana hubungan-hubungan yang kita punya menjadi hubungan yang real, tapi juga hubungan yang dipulihkan. Dan kita akan memulai minggu yang pertama ini di dalam topik yang pertama yaitu Revive and Thrive. Ini bicara tentang spirit atau roh. Karena pada akhirnya kita harus kembali mengingat bahwa sebagai orang percaya kita ini adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh atau daging. Makanya penting sekali untuk memulai ini di dalam roh. Ya, katakan bersama-sama spiritual revival. Spiritual revival, kebangunan roh atau rohani. Nah, yang pertama tentunya buat setiap kita, kita perlu menyadari bahwa ada dalam tanda kutip bukan hanya musim di dalam masyarakat atau dunia yang kita jalani. Beberapa bulan yang lalu kita mengalami sebuah musim kekeringan yang luar biasa. Hujan jarang sekali ya. Di rumah kami itu masih ada saluran air tanah karena di tempat kami di daerah yang bisa dibilang airnya itu bersih. Dan di masa-masa itu sempat juga ngalamin yang namanya kalau orang bilang itu tekor airnya. Karena air yang biasanya mengalir menjadi kering karena panas yang luar biasa. Dan otomatis cuaca menjadi begitu panas, suplai air berkurang sehingga kadang-kadang kita jadi mengharapkan ada hujan yang datang. Dan akhirnya sekarang kita ada di musim yang cukup baik gitu ya. Dan begitu juga dengan kehidupan kita, seringkali dalam kehidupan ini kita akan ada masa-masanya kita mengalami kekeringan di dalam roh kita. Dan tandanya biasanya kita merasa kita itu jauh sama Tuhan. Sepertinya kita gak bisa mendengar suara Tuhan, kita gak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Dan kita merasa roh kita kering, hidup kita kering, semangat kita menjadi lenyap. Nah, kalau ada di antara kita yang mengalami ini hari ini, saya hanya mau menguatkan kita semua bahwa setiap pribadi yang mengikuti Tuhan, bahkan orang-orang yang namanya dicatat di dalam Alkitab kita, termasuk Raja Daud, adalah orang-orang
yang pernah mengalami yang namanya kekeringan rohani. Mazmur 51 ayat 12 adalah seruan hati seorang Daud. Dia berkata, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Tahir artinya jadikan hatiku ini sembuh, jadi murni, jadi bersih. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ya, renew my spirit, dalam bahasa terjemahan Inggris Amplified Bible dikatakan, create in me a clean heart, O God, and renew a right and steadfast spirit within me. Jadikan hatiku ini bersih dan perbaharui rohku. Dan rohku ini biar menjadi benar dan juga kuat di dalam aku. Artinya ada sebuah kerinduan, ini yang saya sebut dengan mengejar pembaharuan rohani atau seeking spiritual renewal. Kita sebagai orang-orang percaya, yang tentunya belum tentu kita ini adalah orang-orang percaya yang baru, tapi mungkin sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin belasan atau puluhan tahun kita sudah mengalami, mengikuti Yesus. Ada masa-masa dalam hidup kita di mana kita berseru, Tuhan perbaharui batinku, renew my spirit. Karena kita ini masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan kelemahan, bahkan firman Tuhan mengingatkan bahwa pada hari-hari yang terakhir, dunia ini akan semakin jahat, bahkan segala sesuatu akan berlalu. Artinya ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang gak kita bisa hindarkan. Satu, kita hidup di dunia yang rusak, sehingga kadang-kadang kita dalam tanda kutip bisa jadi menjadi satu korban dari kondisi atau manusia yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kita ini semua punya persoalan yang harus kita hadapi. Persoalan keuangan, persoalan hubungan, persoalan keluarga, persoalan anak, persoalan pekerjaan. Dan persoalan-persoalan ini seringkali kita merasa melebihi kemampuan kita. Dan memang kalau kita membaca Alkitab, kita sering menemukan bahwa ujian Tuhan itu memang nyata-nyata seringkali kelihatan lebih daripada yang kita mampu. Ya, kalau kita bicara Ayub, apa gak kurang saleh dia? Dia sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Tapi dia diizinkan Tuhan untuk diuji. Saya gak berani bilang bahwa ujian yang Ayub alami itu tidak akan melebihi kekuatan dia. Ya, doa saya supaya jangan sampai kita harus ngalamin ujian seperti itu, kan gitu. Istrinya meninggalkan, anaknya, ternaknya, semua miliknya hilang. Benar sih, ujungnya dikembalikan semua. Tetapi gak mudah untuk mengalami ujian seperti itu. Makanya sama seperti Daud, saya mau encourage kita semua, jangan ragu untuk berseru kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, help me, oh God. Sebab bukan orang-orang yang berkata, I'm fine, God, tapi orang-orang yang berkata apa? Tuhan, I need you. Ya, ada satu ayat yang sering kali dipakai jadi lagu, tak kau pandang hina hati yang hancur. Kan artinya apa? Tuhan itu melihat hati yang hancur itu, hati yang remuk, hati yang datang kepada Tuhan dengan penuh pengharapan, bahkan dalam sebuah kekhawatiran, itu bukan hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau kita berharap hanya kepada Tuhan. Makanya saya mau mengingat kita semua bahwa kebangunan rohani atau revival itu gak terjadi dengan sendirinya, otomatis gitu. Karena saya orang Kristen, maka saya pasti akan mengalami kebangunan rohani secara otomatis. No. Tetapi ada upaya-upaya yang memang kita harus lakukan dengan intentional, dengan sengaja. Itu seperti orang kalau dia mengharapkan supaya dia bukan hanya sehat, tapi juga tubuhnya kuat, maka ada hal-hal yang harus dia lakukan. Contoh saja ini secara praktis. Kemarin malam, Jenny, istri saya, kirim satu video di Instagram. Dia bilang ada cara untuk mengetes kebugaran tubuh dan usia tubuh kita. Nah, saya mendorong teman-teman semua khususnya ya usianya tidak muda lagi untuk mengecek tes ini. Karena jangan-jangan kita nih pikir tampilan masih muda tapi ternyata onderdilnya udah mulai banyak yang perlu di tune up gitu. Ya, jadi caranya itu adalah dengan menyilangkan tangan di depan dada lalu kemudian memejamkan mata lalu mengangkat salah satu kaki. Dan kita tes bisa berapa lama kita melakukan itu ya. Kita bisa lakukan
dengan menggunakan kaki yang lebih dominan dulu, which is rata-rata kaki kanan, ya kan? Kecuali mungkin yang kidal gitu. Artinya dengan kaki kanan kita taruh, lalu kemudian kita silangkan tangan seperti ini, lalu kita pejamkan mata gitu. Nah, dia bilang kalau misalkan kita cuma bisa bertahan begini dengan memejamkan mata itu 15 detik saja, itu artinya sebenarnya kebugaran tubuh kita itu setara dengan usia 55 tahun. Oh, gawat. Waktu saya belum nyoba, saya bilang jangan sampai amit-amit. Kayaknya belum segitu gitu kan. Nah, kalau 20 itu kalau gak salah itu 45. Kalau 25 itu 35 gitu. Nah, kalau 30 detik itu berarti 30 detik lebih kita bisa bertahan. Itu berarti kita dalam kondisi yang bugar. Jadi saya juga bingung ya, antara memang termotivasi untuk tidak mau jadi tua atau memang kekuatannya. Tapi memang gak mudah ternyata. Saya minta istri saya hitung pakai stopwatch gitu kan, 1, 2. Saya kan gak tahu berapa detik, pokoknya saya berusaha bertahan. Dan tentunya kaki kanan yang dicoba lebih kuat bertahan lebih lama daripada yang kiri. Kalau saya gak salah ingat, semalam itu kaki kiri itu 32, kaki kanan itu kalau gak salah 35. Mungkin harus saya coba lagi dengan fokus kaki kanan dulu, tapi kurang lebih segitu. Artinya menurut hitungan itu 30 detik lebih bisa bertahan, berarti bugar gitu kan. Nah, kemudian istri saya nyoba. Nah, waktu istri saya nyoba, Jenny nyoba, dia pakai kaki kanan gitu kan. Terus saya stopwatch. Terus kan, dia sambil begini lama-lama dia senyum gitu ya. Terus saya pegang stopwatchnya dalam hati saya. Ini kenapa gak berhenti-berhenti dia gitu kan. Udah 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kok gak berhenti-berhenti? Saya bilang, wah tua dong gue berarti gitu kan. Dan singkat cerita dia selesai. Dan dia cuma bilang ini, lama banget kayaknya. Udah kali ya gitu ya. Jadi bukan karena gak kuat, tapi udah kali ya gitu. Dan 2 menit gitu. 120 dengan kondisi saya cuma 30 lebih. Saya bilang, ya memang ini membuktikan bahwa ternyata olahraga yang kamu lakukan tidak sia-sia. Dan saya yang tidak berolahraga ternyata sia-sia memang benar gitu ya. Jadi maksudnya gini loh. Dia secara intensional, secara sengaja memang memaksakan diri untuk berolahraga walaupun bentuknya kadang pilates, kadang bentuknya yoga, kadang bentuknya yang simple dengan menggunakan YouTube di rumah. Dan waktunya gak lama, hanya setengah jam 40 menit. Tapi rupanya memang tidak bisa dipungkiri, kebugaran dia lebih tinggi daripada saya. Walaupun ukurannya yang minimumnya saya achieve, tapi kan wow, saya bilang 120 sama 30 itu jauh sekali. Nah, kembali lagi sama seperti kebangunan rohani. Kalau kita gak secara intensional spending apa? Waktu kita di dalam doa. Waktu kita di dalam membaca firman. Waktu kita dalam penyembahan. Terus kita berharap kita terus kuat rohnya. Ya gak mungkin. Itu sama seperti saya yang gak pernah olahraga. Terus cuma bisa 32 detik. Istri saya bisa 120. Ya gak heran. Karena yang satu secara intensi memperkuat tubuhnya, memperkuat ototnya. Dan otomatis kebugarannya tinggi. Demikian juga kita. Kalau hari ini di dalam roh kita, kita membangun waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan. Di dalam roh kita, di dalam berdoa, di dalam menyembah Tuhan. Dan menurut saya kita gak hanya harus mengususkan diri saja, tapi dalam keseharian kita. Waktu lagi nyetir, waktu kita lagi di jalan, waktu kita lagi menjelang tidur, waktu kita lagi mandi. Apa yang kita lakukan dan kita renungkan dalam pikiran kita, dalam roh kita. Apakah kita lebih banyak membaca yang lain dibandingkan firman Tuhan? Tentunya saya percaya kita harus mengisi hidup kita dengan pengetahuan, dengan informasi. Jangan sampai kita jadi apa katak dalam tempurung, ini gak tahu, itu gak tahu. Tetapi jangan sampai juga firman Tuhan menjadi kekuatan dan makan rohani kita, kita tinggalkan. Dan ingat, orang-orang yang mencari Tuhan, Tuhan janji apa? Yesaya 40 ayat 29-31 dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bukan hanya mendapat kekuatan, tapi kekuatan yang baru. Dan menanti-nantikan itu intensional. Bukan cuma menantikan, menunggu, tapi menanti-nantikan. Itu benar-benar seperti orang yang sedang, maksud saya seorang sepasang suami istri yang istrinya sedang mengandung dan selama 9 bulan itu mereka gak cuma menantikan atau menunggu, tapi mereka menanti-nantikan. Artinya apa? Ada sebuah proses yang mereka investasikan. Waktu mereka, makanan, gizi, vitamin, pergi ke dokter, ngecek semua. Itu adalah effort-effort intentional. Yang kemudian akhirnya apa katanya? Mereka seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan kita tahu Raja Wali gak pernah terbang ngepakin sayap kayak bebek atau ayam.
tapi dia membentangkan sayap justru di atas badai. Artinya apa? Kekuatannya bukan karena tidak ada badai, tapi justru badai membuat dia menjadi kuat. Dalam terjemahan NIV dikatakan, those who hope in the Lord will renew their strength. Hope in the Lord artinya percaya, menantikan dengan percaya. Yang kedua, tapi jangan lupa bahwa revival itu adalah anugerah Tuhan. Makanya kita perlu embracing God's grace. Menerima, meyakini bahwa ada kasih karunia Allah. Ayat yang menjadi pengingat buat kita semua, untuk kita yang percaya Yesus, Efesus 2 ayat 8-9, ayat 8 mengatakan apa? Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. By grace through faith. Oleh karena kasih karunia, diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Artinya apa? Anugerah yang Tuhan kasih. Ini sampai ada satu merek yang namanya BGTF, By Grace Through Faith. Itu apa, apparel brand gitu. Itu mengingatkan kita bahwa kita ini diselamatkan karena anugerah. Bahkan bukan hanya diselamatkan, tapi ayat 9 dikatakan apa? Kita ini buatan Allah. Handmade by God. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita tuh percaya apa yang dibuat dengan tangan, biasanya hasilnya tuh lebih, kalau itu seni hasilnya lebih bernilai. Kalau itu makanan artinya akan mengurangi banyak sekali faktor-faktor yang otomasi tuh, artinya bentuknya akan lebih baik, akan lebih bagus. Ya, apalagi kalau dilakukan dengan handmade dan homemade, biasanya itu kualitasnya tinggi. Ya, kerajinan tangan, tulisan tangan, kaligrafi, kalau dicetak sama ditulis tuh lain impressionnya gitu. Walaupun gak sempurna dan kadang-kadang ada cacatnya, tapi sesuatu yang dibuat oleh tangan itu pasti luar biasa. Dan kita ini dibuat tangan oleh Allah sendiri. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Makanya dua ayat ini gak boleh dilepas. Kita diselamatkan hanya karena iman, bukan karena perbuatan baik. Gak ada istilahnya orang bilang, kamu berbuat baik pasti masuk surga. Kalau gitu ngapain Yesus mati di kayu salib? Kita diselamatkan karena percaya kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib buat kita. Tetapi waktu kita hidup di dalam Yesus, kita dikembalikan kepada identitas kita yang sebenarnya. Yaitu apa? Melakukan pekerjaan baik. Melakukan pekerjaan baik itu memang Tuhan maksudkan. Katanya apa? Dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya Anda dan saya, kita semua ini memang didesain dari awal untuk melakukan pekerjaan baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Makanya revival itu adalah a gift of God's grace. Sebuah anugerah dari kasih karunia Allah. Makanya waktu kita menyadari bahwa kita ini butuh kasih karunia Allah, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, disitulah revival mau terjadi. Karena gak ada revival yang bisa dipaksa dari luar gitu. Betul kita didoakan, ditumpang tangan itu baik. Tapi kalau bukan datang dari diri kita yang percaya Tuhan, aku mau mengalaminya, Tuhan aku membutuhkan Tuhan. Maka kita gak akan pernah ngalamin itu. Kesadaran ini penting. Ada satu ayat yang saya temukan dalam Yesaya 41. Ini apa ya? Menurut saya tuh ayat yang menggambarkan kondisi kita sebagai manusia. Dikatakan di ayat yang ke-8 sampai 10 gini. Tetapi engkau Israel, hambaku, umat pilihanku, engkau keturunan Abraham, sahabatku. Engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi, kupanggil dari tempat-tempat yang terjauh. Kataku, engkaulah hambaku, aku tidak menolak pilihanku. Jangan takut sebab aku menyertaimu, jangan cemas sebab aku Allahmu. Engkau akan kuteguhkan dan kutolong, kutuntun dengan tanganku yang jaya. Pertanyaannya, kenapa Tuhan mesti ingatkan Israel begini? Karena rupanya di ayat 16, maksud saya ayat 14 sampai 16, Tuhan menggambarkan kondisi Israel waktu itu. Dikatakan apa? Jangan takut Israel, biarpun engkau kecil dan lemah. Dalam bahasa Inggrisnya, kecil dan lemah ini ya. Kemudian dikatakan, akulah Tuhan yang menolong engkau, yang Maha Kudus, Allah Israel adalah penyelamatmu. Lihatlah engkau kujadikan seperti papan pengirik yang baru, tajam dan bergigi dua jajar.
Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, bukit-bukit kau jadikan seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu mereka diterbangkan angin dan dihamburkan topan. Engkau akan bergembira karena aku Tuhan dan bermegah karena aku Allah Israel. Terjemahan The Message-nya menurut saya lebih tajam. Dikatakan gini, you are my servant, serving on my side. I pick you, I haven't dropped you. Kamu ini hambaku, melayani di sisiku. Aku yang memilih kamu, aku tidak meninggalkan kamu. Don't panic, I'm with you. Jangan panik, aku bersama dengan engkau. There is no need to fear, for I am your God. Jangan takut karena aku Tuhanmu. I'll give you strength, I'll help you. Aku memberimu kekuatan, aku menolongmu. I'll hold you steady, keep a firm grip on you. Aku yang memegang tanganmu dengan kokoh. Dan ayat 14-16 menurut saya ini lebih jelas dibandingkan yang kecil dan lemah tadi. Dikata gini, do you feel like a lowly worm, Jacob? Don't be afraid. Feel like a fragile insect, Israel? Jadi waktu Tuhan bilang ini dalam terjemahan The Message, ayatnya kira-kira bunyinya gini. Kamu berasa gak punya arti, kayak cacing gitu yang gak ada artinya. Kamu takut kayak serangga yang lemah. I will help you. I, God, want to reassure you. The God who buys you back, the Holy of Israel. Aku akan menolong kamu. Aku Tuhan mau meyakinkan kamu. Tuhan yang sudah menebus kamu. Allah Israel yang kudus. I am transforming you from worm to harrow, from insect to iron. Aku yang mentransformasi kamu. Haleluya, nama gereja ini transformation, berarti kita perlu mengaminkan ini. Transforming you from worm, dari cacing, to harrow. Harrow itu apa? Garu, garpu yang dipakai untuk membajak ladang. From insect to iron, dari serangga yang gak ada artinya kepada besi. Dan bukan hanya garu biasa, tapi yang katanya apa? Ya akan smooth out the mountains. Jadi itu yang membuat kita akhirnya apa? Will be confident and exuberant. Kita menjadi percaya diri dan yakin dan gembira. Kenapa? Karena Tuhan yang menolong kita. Jadi bahwa surah dikasih Tuhan, kasih karunia Allah itu mengingatkan kita bahwa kalau bukan karena Tuhan, kita berasanya tuh kayak tadi. Lowly worm. Fragile insect. Kita ngerasanya kita gak punya arti, gak punya makna. Makanya bagian kita hari ini, mari saya mau mengajak kita semua, termasuk Anda yang menyaksikan ini secara online, untuk berkomitmen supaya kita bisa mengalami pertumbuhan dalam rohani kita. Jangan hanya pernah bertumbuh, tapi marilah kita senantiasa bertumbuh. Yang namanya pernah itu gak bisa memuaskan. Kalau Anda yang sudah menikah, terus anniversary, terus suami pulang, terus bawa kembang, terus di kartunya ditulis gini, aku pernah mencintaimu. Gimana rasanya? Happy? Happy sih sama kembangnya, tapi kata-katanya membingungkan. Apa maksudnya aku pernah mencintaimu? Pernah itu apa? Sesuatu yang terjadi di masa lampau. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin I loved you gitu. Mencintainya udah kemarin. Istrinya jadi bertanya-tanya, maksudnya ini kembang anniversary apa kembang perpisahan kan gitu. Tetapi kalau kemudian dirubah kalimatnya, bukan hanya aku pernah mencintaimu, tapi gini, aku masih mencintaimu. Sudah lebih melegakan, tapi belum memuaskan. Karena masih itu artinya present doang. Bagaimana dengan besok, bagaimana dengan nanti? Pernah kemarin, masih sekarang. Tapi beda kalau kalimat di kartunya, aku bukan hanya pernah mencintaimu, aku masih mencintaimu dan aku akan tetap dan selalu mencintaimu sampai maut memisahkan kita. Baru acceptable, itulah baru yang namanya ucapan anniversary. Aku pernah, aku masih dan akan terus mencintaimu sampai maut memisahkan kita. Begitu juga dengan kita untuk mengalami pertumbuhan rohani. Jangan hanya berkata aku pernah loh
Aku pernah loh revival, aku pernah loh kebangunan rohani, aku pernah loh ngalamin Tuhan luar biasa, aku pernah loh baca firman aja langsung dilawat Tuhan, aku pernah loh sungguh-sungguh berapi-api dalam Tuhan. Gak cukup, tapi kita perlu masih dan kemudian kita perlu melakukan apa yang kita lakukan supaya kita terus mengalaminya. Makanya Filipi 2 ayat 12 mengingatkan kita, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetaplah, senantiasalah, teruslah. Dan kita percaya Filipi 1 ayat 6 berkata bahwa Yesus ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, di dalam kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. He who has begun a good work in you will continue to perfect and complete it until the day of Christ Jesus, the time of his return. Artinya kita bukan hanya membangun spiritual revival ini hanya karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan yang akan menolong kita untuk melakukan karyanya dan akan menyelesaikannya waktu dia datang untuk kedua kali. Makanya saya mengingatkan kita semua, revival is not a one time event. KKR itu bagus, datang ibadah itu bagus, ngalamin Tuhan luar biasa, menangis-nangis itu bagus. Tapi kita itu bertumbuh dalam Tuhan itu lebih seperti maraton daripada sprint. Orang kalau sprint, yang penting itu bagaimana dia menyelesaikan jarak yang begitu pendek dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Abis itu mau pingsan-pingsan deh gitu. Tapi kehidupan kita sebagai orang percaya itu bukan kayak sprint, bukan lari jarak pendek, tapi lebih kayak maraton. Ya, kemarin beberapa waktu yang lalu Iwan baru pergi maraton lagi. Dia kalau maraton sekalian kayaknya balas dendam habis maraton. Karena maratonnya sekian kilo, habis itu makannya juga sekian restoran gitu kan. Jadi balance akhirnya gitu saldonya ya. Kemarin terakhir ke Vietnam gitu kan. Berapa kilo kemarin? 21 kilo. Dan itu belum full maraton. Betul gak? Itu baru half maraton. Saya gak yakin sih. Seperempat aja nyampe, belum. Kayaknya mesti latihan, ini half gitu kan. Tapi kembali lagi, orang-orang yang biasa lari maraton, teorinya gak mungkin di awal dia lari sekenceng-kencengnya. Sok-sokan paling depan. Karena apa? Abis itu gak lama terus dia tepar duluan. Tapi dia harus mengatur bagaimana dari masa ke masa kecepatannya harus dipertahankan. Kadang-kadang gak bisa terlalu cepat. Ada minum juga gak boleh terlalu sering dan gak boleh terlalu banyak. Ada momen-momen yang makanya ada pos-posnya. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Waktu kita berkomitmen untuk membangun kehidupan dan pertumbuhan rohani kita, kita perlu mengisi momen-momen hidup kita ini gak cuman sekarang nih, tapi nanti juga. Gak bisa kita cuma mengharapkan revival tahun lalu untuk bertahan tahun ini. Revival tahun lalu ya tahun lalu, revival tahun ini ya tahun ini. Supaya kita menjadi orang yang terus bertumbuh, bukan hanya pernah bertumbuh. Dan yang terakhir yang saya mau sampaikan di poin keempat adalah tidak lain dan tidak bukan bahwa spiritual revival itu juga akan ditopang oleh kuasa iman yang mengubahkan kita. Kenapa iman begitu penting? Pernah ingat ya ada kisah di dalam Bilangan 13 ketika Musa mau masuk ke Kanaan, dia mengutus 12 pengintai. 12 pengintai ini disuruh pergi, lalu kemudian dari 12 ini kita tahu ada dua orang yang terkenal, namanya yang satu Hosea yang kemudian disebut Yosua, dan yang kedua adalah Kaleb. Nah, waktu mereka kembali, mereka bukan hanya kembali, mereka membawa buah-buahan dan tanaman yang mereka ambil dari tanah Kanaan. Ingat, ini orang Israel sudah dekat dari Kanaan. Kalau kita tuh ngirim mata-mata, gak mungkin masih jauh. Saya kalau ngirim mata-mata gak mungkin ke Amerika gitu. Itu namanya bukan ngirim mata-mata, itu berlibur namanya. Kalau ngirim mata-mata ya mungkin dari sini saya ngirim mata-matanya mungkin ke Grogol gitu mungkin gitu. Masih make sense. Karena dari Karang Tengah ke Grogol itu gak jauh. Artinya sebenarnya mereka itu sudah dekat dengan Kanaan. Tapi waktu mereka kembali, terlepas dari mereka melihat buah dan tumbuhannya luar biasa, dibilang gini, kami sudah masuk ke negeri ini, kemana kau suruh kami. Dan memang mereka gak memungkiri, negeri ini berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan ini hasilnya mereka bawa. Hanya, nah ini kalau udah ada hanya itu berarti kebalikannya. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar.
juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kaleb, orang yang bersama-sama dengan mereka, mencoba untuk menenangkan, bilang gini, enggak, kita akan maju dan mendirikan negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Apa yang jadi pegangan Kaleb? Karena Tuhan yang suruh bangsa Israel ke Kanaan, itu aja pegangan Kaleb. Kalau Tuhan yang suruh, berarti Tuhan pasti buka jalan. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana, bukan hanya mereka ketakutan, mereka gak mau takut sendirian. Ini problemnya orang ketakutan tuh gitu. Orang stres tuh pengennya kalau bisa stresnya bareng-bareng gitu. Jangan sendirian. Dia bilang apa? Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Dan mereka juga menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Bukan kabar buruk loh, kabar busuk. Artinya lebih parah dari buruk. Tentang negeri yang diintai mereka. Lalu berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai ini negeri yang memakan penduduknya. Ekstrim kan? Kanibal. Dan semua orang yang kami lihat di sana, orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, grasshoppers. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Anda tahu ya, belalang itu kelihatannya aja kalau di mikroskop serem gitu. Tapi kalau dipegang sama orang, itu banyak dianiaya anak-anak kampung. Karena dipegang dikit aja itu patah pasti kakinya sama sayapnya dan semua-semuanya. Nah, saya mau beritahu dalam bahasa Inggris, terjemahan ayat yang terakhir ini sangat signifikan. Dibilang gini, all the people we saw were huge. We even saw giants there, the descendants of Anak. Next to them, we felt like grasshoppers. And that is what they thought too. Kalau saya terjemahkan kayak gini. Ketika kami disandingkan dengan mereka, kami berasa kayak cuma belalang. Gak ada maknanya, gak ada artinya, lemah. Dan itu juga pikiran mereka tentang kami. Wah, rupanya pengintai ini ahli nujum mungkin. Karena bisa baca pikiran. Jadi ngomongannya udah makin ngaco. Bukan hanya mereka apa ya menyebar ketakutan, tapi mulai menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Kami berasa kayak belalang dan pasti pikiran mereka juga begitu. Loh, tahu dari mana bisa baca pikiran? Nah, kenapa ini penting? Karena waktu akhirnya Tuhan izinkan mereka harus muter-muter 40 tahun. Dan satu generasi hilang semua, tiga generasi muda, hanya Yosua dan Kaleb yang diizinkan masuk. Kita maju 40 tahun ke Yosua, kitab Yosua ketika Yosua maju di pasal 2, sama seperti Musa, kan ini muridnya, jurusnya sama. Ini masih di tempat yang sama, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Lalu kemudian Yosua 2 ayat 1 menuliskan, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim dua orang pengintai. Ini bercanda ya, bukan terjemahan Alkitab. Tapi saya pikir mungkin Yosua mikir gitu. Dikirim 12 percuma cuma 2 yang benar. Jadi kali ini kirim 2 aja lah, enggak usah banyak-banyak gitu mungkin. Ya kan? 2 yang benar ya udahlah kirim 2 aja, jadi pasti benar. Dan kita tahu mereka pergi dan melihat negeri itu lalu masuk ke rumah yang namanya Rahab. Rahab ini pelacur tapi dia menyelamatkan 2 orang pengintai ini. Nah, yang menarik adalah saya mau tanya. Waktu Yosua mengutus 2 orang ini sama kan, ke Kanaan juga kan. Mereka belum pindah lokasi kan. Gak Tuhan tiba-tiba rubah Kanaan jadi Cirebon gitu. Enggak. Tetap mereka suruh ke Kanaan yang sama. Artinya mengintai tempat yang sama. Cuma karena sudah 40 tahun Yosua mau make sure gitu. Coba kamu siap-siap. Artinya ini orang yang berbeda tapi melihat tempat yang sama. Cuma kali ini 2 orang ini ketemu sama orang di sana. Namanya Rahab. Lalu kemudian sebelum kedua orang itu tidur di ayat 8 karena disembunyikan sama Rahab, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, dengar baik-baik kalimatnya. Rahab bilang ini, aku tahu. Ini Rahab yang ngomong, mewakili orang Kanaan. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Musuhnya aja tahu. Itu 10 orang yang kemarin kok bisa gak tahu gitu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk di negeri ini. Segala, semua penduduk di negeri ini gemetar menghadapi kamu. Dan ingat Bapak Ibu, ini udah 40 tahun.
Tapi kengerian mereka terhadap Allah Israel dan bangsa Israel belum turun. Artinya bisa kebayang gak 40 tahun itu mungkin muncul ada 1-2 generasi yang baru. Itu diturunkannya gini. Kita mesti waspada, kita mesti takut nih. Karena sebentar lagi orang Israel mau datang. Padahal gak datang-datang orang Israelnya. Karena yang datang takut, yang di dalam ketakutan. Ngerti gak sih maksudnya? Yang mau diserang udah takut banget. Karena tahu Allah Israel bakal bikin kita kalah. Kengerian menguasai seluruh negeri. Sebab kami mendengar Tuhan mengeringkan air laut Tebrau. Kamu berjalan keluar dari Mesir. Kemudian kan mereka mengalahkan raja orang Amori, Sihon dan Og gitu. Dengar baik-baik, ketika kami dengar itu, waktu itu tuh 40 tahun yang lalu kami udah dengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang untuk menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi, di bawah. Nangkep gak apa yang saya coba mau sampaikan? Di Bilangan 13, 10 orang pengintai bilang gini, kami itu di sebelah orang Kanaan berasa kayak belalang. Pasti pikiran mereka tentang kami juga begitu. Lah gak taunya pikiran orang itu gak begitu. Pikiran orang yang katanya raksasa yang hebat, yang luar biasa, yang menakutkan itu ternyata dipenuhi bukan ngelihat orang Israel kayak belalang. Tapi ngelihat orang Israel ngeri banget. Karena orang Israel pasti menang. Kami tinggal nunggu waktu mati aja. Tinggal nunggu waktu ditumpas aja. Nah Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan. Berapa banyak kita itu mengalami kekeringan dan kematian rohani bahkan. Bukan karena masalah, bukan karena tantangan, bukan karena musuh yang di depan kita. Tapi karena pikiran kita sendiri. Kita pikir masalah ini terlalu besar dan pasti akan menghabisi kita. Kali ini pasti kita gak akan lewat, habis kita sekarang. Seperti orang Israel tadi yang 10 orang. Makanya Tuhan marah karena mereka lebih percaya pada pikiran mereka sendiri daripada perintah Tuhan. Sedangkan musuhnya begitu percaya bahwa Allah yang menyertai Israel itu memang Allah yang di langit dan yang di bumi. So, ingat Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ini bahkan dalam terjemahan New Living Translation dikatakan gini, we are all afraid of you, every land in the land is living in terror. Itu bahasanya lebih ekstrim lagi. Udah takut banget. Kebayang gak sih 40 tahun hidup dalam ketakutan? Lah yang ditakuti malah takut. Kan bingung jadinya. Tapi itulah kita sebagai orang percaya kadang-kadang. Kita takut sama musuh kita. Kita takut sama masalah. Kita takut sama pergumulan kita. Lebih daripada kita kagum dan amazed sama Tuhan yang luar biasa. Roh kita takut karena apa yang sebenarnya juga takut sama Tuhan. Ingat Firman Tuhan bilang, iblis aja dengar nama Yesus trembling. Kita dengar nama Yesus kadang-kadang mungkin juga take it for granted. Makanya saya mengingatkan kita semua, jangan tunduk pada ketakutan dan keraguan. Tapi miliki iman yang supaya kita bisa melihat situasi itu melalui perspektif the sovereignty of God, kedaulatan Tuhan. Supaya dengan iman di tengah-tengah kesulitan sekalipun kita selalu bisa menemukan kekuatan untuk mengatasi tantangan dan tetap mempercayai janji-janji Allah. Ada amin? Kalau kelihatannya gampang, gak perlu anugerah Tuhan. Kalau kelihatannya mudah, gak perlu iman. Tapi justru karena situasinya sulit dan sukar, makanya kita perlu anugerah Tuhan dan kita perlu iman. Makanya mari isi pikiran kita dengan firman dan kebenaran, dengan komunitas yang percaya. Jangan sampai ketika kita pergi kemana-mana, kita ketemu sama orang yang justru akan melemahkan kita. Justru waktu kita lagi lemah, datanglah ke tempat yang orang-orang yang kuat. Sama kayak orang punya passion gitu kan, di bidang cooking gitu. Jangan nanya sama teknisi komputer. Dia nanti akan bilang, ngapain lu belajar bikin kue? Gak ada bisnisnya, mendingan lu kayak gue nih, bisnis IT gue udah 10 tahun, jaya. Dia mesti ketemunya sama siapa? Sama gak usah pemenang. Sama salah satu finalisnya MasterChef aja. Asal lu jadi finalis MasterChef, bikin kafe dia. Rame-rame aja tuh. Kenapa? Karena sosial media. Nanyanya sama orang yang tepat. So kalau kita lagi dalam masalah dan besar, jangan izinkan pikiran kita dikendalikan sama lingkungan yang justru salah. Tapi datanglah kepada Tuhan. Hiduplah dalam komunitas yang menguatkan. Maka disitulah iman kita bangkit. Roh kita kuat. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita anugerahnya supaya kita bisa melewati masalah ini sampai
janji-janjinya digenapi di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Sore ini kami percaya Tuhan berdaulat. Tuhan berkuasa penuh atas hidup setiap kami. Bahkan kalau sebentar kami juga akan makan roti dan anggur dalam perjamuan kudus, mengingat tentang apa yang Tuhan kerjakan. Hari ini biarlah iman kami boleh dibangun kembali, Tuhan. Kami tahu, kami sadar, kami ini lemah. Makanya kami perlu Tuhan. Hari ini Tuhan, Engkau yang melihat pribadi lepas pribadi. Mereka yang ada di tempat ini, mereka menyaksikan secara online. Tuhan, berbicaralah. Jamah hati setiap kami. Kalau Tuhan temukan kami mulai menyerah dan mulai kehilangan harapan, biarlah hari ini kami datang seperti firman-Mu tadi, menanti-nantikan Tuhan. Waiting in the hope of God. Dan kami tahu kami akan dapat kekuatan yang baru. Mari Roh Kudus, Engkau yang mengalir, bekerja, berkarya bagi setiap kami. Kami tahu rancangan yang Tuhan beri, yang Tuhan siapkan buat setiap kami adalah rancangan damai sejahtera. Bahkan kalau hari ini kami belum bisa melihatnya, kami mau pegang firman-Mu yang berkata, kami tahu sekarang, kami yakin sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat mereka yang mengasihi Dia, mereka yang terpanggil merencana Allah. Bagian kami Tuhan adalah untuk tetap percaya, tetap berpegang, tetap hidup di dalam kebenaran. Bagian Tuhan adalah menjadikan segala sesuatunya menjadi baik, menjadi indah. Bukankah Tuhan yang berkata segala sesuatu akan indah pada waktunya? Bukan waktu kami, tapi waktunya Tuhan. Hari ini Tuhan, biar firman-Mu boleh menjadi kekuatan, menghidupkan kembali harapan, membangkitkan iman kami. Supaya kami melihat bukan dari perspektif ketakutan, imajinasi kami sendiri seperti 10 orang pengintai tadi, tapi kami melihat dari perspektifnya Tuhan dan kedaulatannya. Amin. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukankah musuh, si jahat, sedang gemetar ketakutan karena mereka tahu kalau kami punya pengenalan yang benar akan Tuhan, kami gak akan pernah takut. Kami mungkin pernah khawatir dan takut, tapi kami gak akan izinkan ketakutan dan kekhawatiran menguasai kami. Karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdiri bersama kami, Tuhan yang berjanji sekali-kali aku tidak akan meninggalkanmu dan membiarkanmu sendiri. Tuhan yang kalau sudah berjanji akan memberi Kanaan buat kami, pasti menggenapinya. Hari ini Tuhan, biarlah roh kami menyadari kehadiran-Mu, kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kami, bahkan saat ini di tempat ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin Tuhan, kami percaya Engkau hadir. Mengalir dalam pujian kami, ya Yesus. Berhembuslah, berkaryalah. Sekarang hati kami terbuka Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Yes. Mengalir dalam pujian kami. Yesus.
bukankah firman-Mu Tuhan yang berkata bahwa Dia, Roh yang ada dalam diri kami ini jauh lebih besar daripada mereka yang di dunia ini. Kami punya Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri yang ada dalam hidup kami, menjadi materai yang menjamin keselamatan kami yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus yang menjadi penghibur, Roh Kudus yang tidak akan membiarkan kami yatim piatu. Sekalipun setiap orang meninggalkan kami, tapi kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus yang mengajarkan dan mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu, akan pribadi Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Kami tahu Roh-Mu yang kuat dan penuh kuasa itu ada dalam setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami gak mau izinkan ada pikiran yang sia-sia, ada kepercayaan yang salah. Hari ini dimanapun Anda berada, apapun yang kondisi yang Anda alami hari ini, kalau ada pikiran yang sia-sia yang mulai mengisi pikiranmu, kekhawatiran, ketakutan yang menguasaimu lebih daripada keyakinanmu kepada Tuhan, hari ini maukah kita datang kepada Tuhan berkata, Tuhan, aku serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu. Kalau pikiran, perasaan mulai menipu, bahkan ada intimidasi yang berkata, kamu gak mungkin lagi bisa lakukan sesuatu, hidupmu sudah selesai, gak ada lagi masa depan bagimu, hari ini dengar, tidak ada satupun kuasa yang bisa memisahkan engkau dari Tuhan. Hari ini kami mau berkata, Tuhan, setiap pikirannya sia-sia, kepercayaan yang salah ini, kami mau cabut, kami mau patahkan sampai ke akar-akarnya di dalam nama Yesus. Dan kami berkata di dalam nama Yesus, kebenaran firman Tuhan yang berkata bahwa engkau ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Ia rancangkan dari semula, dan Ia mau engkau hidup di dalamnya. Hari ini Tuhan, menjadi kebenaran yang tinggal dalam hati kami, tinggal dalam pikiran setiap kami, mengenyahkan semua tipu daya, mengenyahkan setiap intimidasi. Masa depan kami sungguh ada, pengharapan kami dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Kami tahu dan kami percaya di dalam Tuhan rancangan hidup kami adalah rancangan damai sejahtera. Kami terima kebenaran ini Tuhan dengan iman kami. Kami gak izinkan pikiran manusia yang terbatas, tapi biarlah pikiran kami sama seperti Kristus. Hari ini kami terima kebenaran ini di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau yang menguasai hati setiap kami. Kami percaya tidak ada satupun kuasa, tidak ada satupun masalah, tidak ada satupun pergumulan yang terlalu luar biasa, yang terlalu besar, yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa, damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia turun menguasai setiap hati anak-anak. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka hadapi hari ini, damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia menguasai hati setiap kami, memberi kami keberanian, memberi kami keyakinan. Hari ini kami berkata, bangkit Roh-Ku di dalam nama Yesus, bangkit Roh-Mu di dalam nama Yesus. Spiritual revival terjadi hari ini. Roh-Mu will revive and thrive, akan bangkit dan menang di dalam nama Yesus. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami. Thank you.
roti dan anggur yang Bapak Ibu Saudara terima. Di dalam roti yang kau pegang itu ada satu ayat yang tertulis di sana. Mari ambil waktu untuk membaca firman Tuhan ini sebentar. Saya merasa Tuhan mau mengingatkan kita semua bahwa lewat setiap firman yang tertulis ini tidak pernah kebetulan. Saya dengan istri, kami keluarga ini masih terus berdoa buat ada satu jawaban yang dari Tuhan. Dan waktu saya lihat roti ini, saya merasa bahwa Tuhan sedang berbicara ke dalam hati saya. Dan saya berdoa Tuhan berbicara lewat firman-Nya buat setiap Anda. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Hari ini saya percaya tidak pernah ada yang kebetulan. Kalau hari ini engkau hadir, engkau menyaksikan secara online dan menerima kebenaran firman Tuhan hari ini, saya percaya Tuhan mau berkata kepada kita semua, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Seperti tema Paskah kemarin, it is not the end. Belum selesai. Apapun pergumulan yang kau hadapi, tidak lebih besar dari Tuhanmu. God is great, God is awesome, God is sovereign. Dia berdaulat. Hari ini apapun yang kau sedang hadapi, saya gak tahu apa yang Anda sedang gumulkan hari ini. Tapi Tuhan cuma berkata, I'm not done with your life. Aku belum selesai dengan hidupmu. Selama nafas masih di kandung badan, Tuhan masih akan terus bekerja dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. So, hari ini mari angkat roti di tanganmu dan dengan iman engkau menyadari inilah tubuh Kristus yang diserahkan bagimu. Dosamu, pelanggaranmu, dan segala semua yang menjadi dosa kita ditanggungkan kepada Yesus di atas kayu salib. Dan dia berkata, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Hari ini mari kita makan roti ini dengan kesadaran dan dengan iman yang percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau ia tidak menyayangkan nyawanya sendiri sebagai ganti hidupmu, bukankah itu artinya engkau ini dinilai seharga nyawa Tuhan sendiri? Begitu berharga, begitu luar biasa. Hari ini bangkit rohmu di dalam nama Yesus. Dan mari kita makan roti ini dengan iman di dalam nama Yesus. Mari angkat anggur di tanganmu. Dan hari ini dengan iman, percayalah inilah darah Kristus, darah perjanjian baru yang ditumpahkan buat Anda dan saya, yang menggantikan semua hukum dosa dan kutuk dan menggantikannya dengan berkat dan anugerah keselamatan. Bahwa Anda dan saya yang sudah percaya kepada Yesus tidak lagi masuk hitungan untuk binasa, tetapi kita beroleh keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan pernah lupa di dalam hidupmu mengalir darah Yesus yang menyembuhkan, yang menyucikan, yang menguatkan, yang membangkitkan. Apapun yang kau akan hadapi di depan sana, tetap percaya bahwa ia menyertaimu sampai pada kesudahannya. Kami minum Tuhan dengan iman di dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah-Mu mengalir, memulihkan hidup.
atas salib Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitannya, tubuh dan darah yang diserahkan sebagai ganti kami, hari ini menjadi kekuatan kami untuk tetap beriman, percaya dan berharap kepada Tuhan. It's not the end, ini belum berakhir. Ada harapan di dalam Tuhan. Hari ini biarlah Tuhan, kami boleh berjalan dalam kebenaran, dalam pengharapan, dalam kasih, dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar firman yang kami dengar hari ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman, menjadi tuntunan. Sehingga kami berjalan ke depan, kami akan terus berlari dan tidak menjadi lesu. Berjalan tidak akan menjadi lelah. Kami akan terbang seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Sebab kami tahu kami sudah menerima kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hari ini mari kita angkat persembahan kita. Dan hari ini kita berkata, Tuhan, kami bersyukur. Sebab semua yang kami sebut milik kami, kepunyaan kami, semuanya datangnya dari Tuhan. Kami ini orang-orang yang sudah diberkati. Pakai kami untuk jadi berkat. Tuhan, pakai setiap persembahan yang diberikan secara online, secara langsung. Berkati di dalam nama Yesus. Tuhan, kuduskan. Biar Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan boleh diluaskan. Berikan hikmat untuk pengelolaannya. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Dan banyak orang yang boleh diberkati. Banyak orang boleh diselamatkan. Dan banyak orang hidupnya ditransformasi. Lewat pelayanan. Lewat gereja ini yang Tuhan percayakan. Kami percaya Tuhan, semua yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Setiap usaha pekerjaan yang anak-anakmu lakukan di dalam takut akan Tuhan, Tuhan buat itu semuanya berhasil. Dan Tuhan jadikan perjalanan mereka beruntung di dalam nama Yesus. Kami serahkan Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan hari ini kami mau serahkan hidup kami. Dan mari terima doa berkat ini. Terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari buka tanganmu. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebab dari Bapalah datangnya semua yang terbaik. Berkat, anugerah, damai sejahtera, kuat kuasa. Turun mengalir dalam kehidupanmu, ke dalam anak cucumu, ke dalam apapun yang kau kerjakan dalam takut akan Tuhan. Dia buat semuanya berhasil. Sebab hidupmu dipenuhi oleh cinta kasih dari Yesus Kristus, yang kasih setianya tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Dan kuat kuasa penyertaan pertolongan Roh Kudus yang akan menyertaimu bukan hanya hari ini, tapi dalam setiap musim kehidupanmu, bahkan dalam renewal season ini, sampai setiap janji-janjinya digenapi dalam kehidupan kita semua. Dan hanya di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat, percaya kepadanya, berharap kepadanya, dan menyerahkan hidup kita semua ke dalam tangannya. Mari kita sama-sama katakan dengan iman, di dalam nama Yesus kita terima ini semua, dan kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, dan selamat hari Minggu.